dari CTVC. Nah, kali ini tetap masih kita berada di rumahnya Pak Sadi di Jatinom, Klaten. Item berikutnya yang akan kita bahas adalah pintu swing untuk kamar mandi. Nah, seperti yang kita lihat ya, pintu swing kamar mandi ini dilengkapi dengan frame UPVC berwarna hitam, dilengkapi dengan kaca sunblast ketebalan 8 mili. Dan di bagian bawahnya juga kita lengkapi dengan jalusi sebagai sirkulasi udara. Fungsinya sebagai sirkulasi udara ya. Nah, ini adalah kaca sunblast ya. Kaca sunblast ini dia pencahayaan tetap maksimal ke dalam ya. Pencahayaan tetap maksimal namun privasi tetap terjaga. Dalam arti kata begini, kita dari dalam maupun dari luar tidak bisa melihat, paling melihat ya. Yang dari dalam tidak bisa melihat luar, yang dari luar juga tidak bisa melihat ke dalam. Meskipun lampu dalam keadaan menyala ya, seperti ini. Nah, ini keadaan lampu menyala dan ini mati seperti ini. Nah, ini oke ya. Saya coba masuk dulu. Anda tidak bisa melihat saya ketika saya berada di dalam. Nah, sangat privasi sangat terjaga ya. Jadi Anda tidak bisa melihat ke saya juga tidak bisa melihat ke Anda seperti itu. Itulah keunggulan daripada kaca sunblast seperti itu. Nah, kaca sunblast yang kita gunakan ini juga kaca sunblast yang memang benar-benar melalui proses blasting ya. Sunblasting, jadi bukan menggunakan stiker. Jadi dia permanen seperti ini. Tidak menggunakan stiker. Jadi dia tidak akan ada potensi bubbling nantinya ketika dia sudah berumur gitu ya. Karena ini memang benar-benar prosesnya di blasting seperti itu. Nah, hardware berikutnya apa? Coba. Nah, ini sistem penguncian. Sistem penguncinya ini kita menggunakan sistem single lock ya. Kenapa kita menggunakan sistem single lock? Pertama, ini kan pintu kamar mandi yang berada di dalam. Jadi tidak butuh pengamanan yang ekstra. Gitu. Dan kebiasaan juga pintu kamar mandi itu supaya dibikin sepraktis mungkin. Gitu. Nah, ini single lock ini di bagian dalam kita lengkapi dengan silinder knob seperti ini ya. Ini seperti ini. Jadi dia sangat praktis. Jadi ini fungsinya ya untuk kepraktisan saja dari dalam. Jadi ketika orang tua atau anak-anak gitu kan mau membuka pintu, ini kadang-kadang mereka agak kebingungan untuk situasi darurat gitu. Kadang-kadang ketika menggunakan kunci yang seperti ini agak kesulitan. Dan ini kalau kunci seperti ini sebenarnya rentan hilang kalau untuk yang pintu kamar mandi. Makanya bagian dalam kita lengkapi dengan silinder knob. Cara bukanya gampang sekali, tinggal diputar, dibuka. Nah. Sementara untuk bagian luar, kita tetap gunakan kunci yang konvensional seperti ini. Nah, bisa dibuka dari dalam pakai ini. Ini dia sangat praktis. Seperti itu. Dia untuk kepraktisan dari dalam gitu ya. Apalagi anak-anak gitu ya, ketika di dalam kadang-kadang mereka terkurung itu mereka nggak tahu bagaimana cara buka kunci. Nah, ini tinggal buka. Tinggal diputar saja. Oke, berikutnya hardware-nya itu kita lengkapi, pintunya kita lengkapi dengan engsel sebanyak 4 pcs. Jadi setiap pintu itu minimal kita pasangkan 4 pcs engsel. Engselnya juga sangat kokoh ya, karena memang ini engselnya engsel yang khusus dirancang untuk UPVC. Bukan engsel biasa, bukan engsel plat, bukan engsel yang rata, tapi dia memang bentuknya saja sudah disesuaikan dengan lekukan-lekukan UPVC. Ini dia sudah sangat kokoh, tertanam di bagian kusennya. Baik ya, itulah tadi kita sudah bahas pintu kamar mandi ya. Pintu kamar mandi cantik yang dilengkapi dengan kaca sunblast. Dari segi tampilan dia sangat cantik. Kedua, dia mendapatkan cahaya yang maksimal dari luar. Jadi meskipun mati lampu di dalam, dari luar dia bisa tetap dapat cahaya. Gitu. Tapi ini dengan tetap menjaga privasi. Jadi orang dari luar tidak bisa lihat ke dalam, dari dalam pun juga tidak bisa lihat ke luar. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nantikan video berikutnya.